Okey, kita akan lukiskan pemandangan ni. Mulakan dengan latar belakang dengan lukis, melukis pokok. Nak tahu kedudukan pokok ke mana. Lepas tu kita boleh mulakan lukis kucing. Kucing yang pertama ni dia menghadap ke bawah. Lepas tu tangan dia tengah mencapai dahan. So kita lukiskan dahan satu. Sebelum tu kita lukis yang gambar yang paling dekat, iaitu daun-daun. Kita lukis daun dulu, objek yang dekat. Lepas tu baru kita lukis dahan. Lepas tu kita lukis tangan dia. Dahan dia duduk di dahan yang mana satu. Nak tambah daun lagi, penuh pula. Biar nampak macam duduk atas pokok betul. Lepas tu kita buat badan, ekor, melengkung. Dan juga dahan lagi satu. Untuk yang lagi seekor ni kan, dia nak turun ke dahan yang lagi satu. Dengan kaki dia dulu. Dia pun tersangkut dekat dahan pokok juga. Kita buat mata dia, semua kepala dia. Kita buat kepala dulu yang kita nak kenal pasti kat mana kedudukan kepalanya. Okey, dan kaki. Pastikan dia seimbang yang kanan dan kiri, jangan terlalu sebelah kiri ataupun kecil je. Pastikan lukisan kita besar. Senang nak kita warna. Okey, masukkan daun, barulah kita masukkan dahan-dahan yang lain. Okey, kita akan mulakan warna background awannya. Buskan awan dan dia warna biru muda je terus. Tak apa, warna dia cerah-cerah tak apa. So kita masukkan warna hijau muda untuk pokok daun-daun yang jauh. Kemudian kita masukkan pada batang pokok pula warna coklat. Pastikan bancuhan warna coklat cukup ya. Ikut arah bentuk kayu. Kalau dia memanjang, kita buat ikut memanjang. Lepas tu dahan kanan kiri, kena pasti yang tengah-tengah dia dulu, baru kita buat yang kanan kiri. Okay, lepas tu masuk warna yang seterusnya. Masuk je warna ya. Tak perlukan yang tonal-tonal sangat pun tak payah. Masukkan warna saja. Nak campur-campur sikit hijau kuning tu, itu terpulang. Masukkan warna saja. Dia belang-belang sikit tak apa. Okey. Lepas tu sementara daun kering, kita masukkan yang lain pula. Kucing pula. Masukkan warna kucing. Terpulang ya, tak warna apa-apa, kita boleh pilih warna orange ke, warna hitam ke, warna tompok-tompok. Terpulang masing-masing ikut warna yang suka kita, kreativiti anda sendiri. Okey, lepas tu kita masukkan daun lapis yang kedua ya. Masukkan warna hijau campur hijau muda, kita masukkan separuh saja sebelah opposite daripada cahaya. Tak kira lah lebih sikit ke, jangan terlalu tegak sangat pun tak apa, melengkung-melengkung pun tak apa. Masuk-masuk semua. Lepas tu masukkan, kita nak nampak ada sikit warna hijau gelap kan, sebab dia terlindung sedikit daripada pokok yang asal tu. Yang jauh tu kecil, yang dekat ni biar besar sikit, biar nampak seimbang sikit, ada warna-warni sikit daun. Okay. Tapi still warna sewarna hijau ya. Kemudian untuk batang kayu, kita masukkan warna coklat campur sedikit biru. Kita masukkan satu lapisan, separuh daripada batang kayu. Okey. Kalau kita nak cahaya kanan kiri kan, kan waktu siang betul-betul mungkin tengah hari, so cahaya gelap tu tengah-tengah. Terpulanglah kalau nak kanan saja, dia belah kiri. Dia separuh saja kalau, dan satu lagi warna kan ikut garisan tekstur jalinan batang pokok. Kalau dia memanjang-memanjang dia semua, kalau dia melintang-melintang semua. Lebih baik memanjanglah, mudah sikit. Okey, separuh daripada saiz kayu. Tak kira dahan ke batang pokok yang tengah ni ke, kita masukkan separuh. Ingat, coklat campur biru. Kita warnakan daun hijau muda ni dengan jalinan warna hijau tua hijau gelap. Kita buat je garis tengah, lepas tu kanan kiri capai. Keliling dia pun boleh, ubuh saja. Keliling tengah kanan kiri, keliling tengah kanan kiri bersilang-silang. Jangan tegak saja, ada alun sikit. Okey, lepas tu kita shadow pada badan kucing kita. Separuh pun tone yang kedua. Masukkan tone yang gelap sikit. Kalau boleh masukkan sikit macam bulu-bulu sikit, macam putih pastilah dia ya. Warna dia warna kelabu ataupun warna hitam tu cair-cair je. Masukkan sikit, jangan semua.
yang gelap, kawasan gelap saja. Okay, biar nampak dia putih tu, jangan comel. Okay. Bolehlah masukkan jalinan pada badan kucing kalau ada. Kalau ada belang-belang, boleh masukkan warna belang-belang. Ikut warna orange, masukkan warna coklat atau hitam. Warna yang sesuai ke kreativiti masing-masing. Okay, dan lepas tu kita boleh masukkan daun hijau. Yang hijau gelap tu kita masukkan lebih biru. Hijau gelap masih still ada, tapi masukkan biru tu lebih sikit. Teknik yang sama. Lepas tu kita masukkan yang warna yang sama juga, warna yang kita bancuh tu, pada daun hijau yang muda tu, sikit-sikit saja. Ni putus-putus pun tak apa. Di sebelah kawasan yang gelap lah. Okey, sementara warna hijau kering, kita nak batang kayu nak nampak tekstur bayang-bayang. Campur coklat, campur biru, lebih sikit, pekat-pekat sikit tak apa. Masukkan bayang-bayang kucing. Biar dia gelap. Dia macam hitam, tapi sebenarnya ini sebab dia basah dan nampak gelap, dia tak gelap sangat sebenarnya. Okey, masuk yang bayang-bayang lah. Kalau anda nampak telinga dia, buat je bentuk telinga dia pun boleh. Asalkan dia di sebelah. Ini macam cahaya belah kanan, di sebelah sebelah kanan ataupun dia bawah sikit. Bawah batang-batang ni pun kita masukkan jalinan batang kayu. Garis-gariskan saja. Putus-putus, panjang, pendek, campur saja. Dia alam semula jadi. Nature kan. Lepas tu sementara yang lain tu kering, kita boleh masukkan tone yang kedua pada yang kucing hitam kita. Hitam pun setiap ada tone color ya. Dia kan tadi macam ada kelabu-kelabu kan sebab brush kita basah. So masukkan, kalau boleh nampak bulu-bulu sikit, tarik-tarik je. Yang mana okay, yang hitam tu juga letak kat hijau gelap ni. Sikit-sikit je, jangan banyak-banyak sangat. Dan masukkan kat hidung ni yang merah, pink. Okay, lepas tu kita boleh terangkan lah yang tempat yang pakai brush halus ya. Brush kecil halus ke, brush tirus ke, boleh terangkan. Pakai warna kelabu je, warna hitam yang cair je, jangan banyak-banyak dulu. Sikit-sikit dulu, bulu-bulu tu biar nampak. Tarik-tarik je, touch. Sentuh. Lepas tu boleh ubah putih pula pun nampak taring dia ke. Kalau ada taring dia, bulu-bulu kat telinga, dahi kan bercahaya kan. Putih ni menaikkan lagi gambar kita. Misai dia. Jangan banyak sangat, 2-3 lah cukup. Kening-kening sikit tapi dia sama rata. Tu yang mana tak nampak tu ataupun kaki dia ni kan tak kemas ni, kita kemaskan biar nampak bulat sikit. Putih daripada tiup terus lagi bagus. Jangan pekat sangat lah, pastikan brush kita basah-basah lembab lah. Jangan terlalu basah, basah-basah lembab saja. Asalkan boleh ambil warna putih tu, letak kat tapak tangan dia ke, kat mata ke, macam berair-air sikit mata, titik-titik. Nampak macam nak nangis, nak turun kan. Lepas tu boleh letak lah yang sebelah atas kan, kena cahaya kita. Asalkan sebelah atas sebab siang, kanan sikit. Sikit-sikit saja, sentuh-sentuh saja sikit-sikit kan. Bila brush basah dia punya putih dia tak terlalu putih sangat. Nampak sikit-sikit lah. Kalau okay, pekat tu kita lebih sikit lah. Atau yang kita nak letakkan sikit batang kayu ni, kita jangan terlalu putih sangat, campur sikit coklat. Kalau terlalu putih sangat pun nanti dia hilang pula macam kertas. Tunggu sikit-sikit yang kawasan cahaya, kena cahaya sebelah atas saja. Boleh masuk, boleh masuk, jangan terlalu banyak. Tapi ada warna putih. Kalau coklat tu tambah sikit coklat yang pada palet kita dah ada coklat kan, senang campur sikit-sikit saja. Okay, touch, jangan banyak sangat. Okey, lepas tu kat daun pun ada juga kan, daun pun berkilat-kilat juga, campur sikit warna hijau muda lah. Masuk kat yang ini kita gunakan hijau muda. Lepas tu masuk dekat daun hijau pun boleh, biar nampak daun berkilat.
besar-besar kecil. Jangan sekata saja, jangan terlalu banyak. Nanti hilang pula warna hijau kita, cantik warna hijau. Yang ni pula untuk daun kering. Masukkan coklat muda, coklat yellow ochre tu campur putih sikit pun tak apa. Brush kita kan dah putih tadi, masukkan saja. Lepas tu buah coklat yang biasa tu nampak ada tonal sikit dan sedikit hitam, biar nak biar rupa tu nampak. Rupa daun kita. Biar dia bengkok-bengkok tak apa ya daun. Sebab dia dah kering. Sini pun ubah sikit-sikit, dia dah hampir warna coklat. Dia sesimple. Lepas tu yang daun hijau ni macam pelik, dia cerah sangat. Kita hijaukan sikit sebelah kiri, berlawanan dengan cahaya. Sikit-sikit saja, ujung-ujung saja. Ujung-ujung daun saja cukup. Sikit-sikit touch. Sentuh sana-sentuh sini sudah cukup. Yang mana belum ubah putih, kita boleh ubah putih lagi. Ini namanya touch up detailing. Okay. Selagi ada masa, kita masukkan saja. Sikit-sikit, slow-slow. Touch-touch. Guna colour pada palette. Sebab warna pada palette sama-sama je dalam lukisan kita ni kan. Nampak kan? Masukkan shadow sikit. Baru nampak bentuk dia bulat. Lepas tu ni campur sikit biru, biru ultramarine, campur sikit biru muda, campur sikit coklat sikit untuk awan. Titik-titik, lepas tu basahkan. Basahkan dengan air saja. Sentiasa gunakan kain untuk lap brush kita, jangan terlalu ketara sangat. Bila dah kering, baru kita nampak macam tak nampak kita punya kucing ni. Boleh kita boleh gelapkan sikit. Kita gelapkan sikit dengan macam warna tadi lah. Warna coklat dan warna biru. Sikit-sikit, pelan-pelan. Lepas tu nanti kalau macam ada pelik sikit ke kan, basahkan brush. Jangan terlalu basah sangat. Sapu, blending kan. Jangan lupa garis-garis. Tekstur pokok ni, jalinan pokok mesti sentiasa ada. Sikit-sikit. Sebab kadang kita warna kan, kan dia hilang kan. Blend kan sikit-sikit. Okay.